Penembakan UAV Bayraktar TB2 Angkatan Bersenjata Azerbaijan ke posisi Angkatan Bersenjata Armenia dilancarkan. Serangan yang diluncurkan tersebut terekam kamera dan diunggah di Telegram Kamis 4 Agustus 2022. Serangan itu berhasil menghancurkan tank dari pasukan Armenia. Kementerian Pertahanan Azerbaijan melaporkan bahwa operasi yang dilakukan di Karabakh merupakan tanggapan atas kematian seorang tentara Azerbaijan. Saat ini, ketegangan pada garis kontak tetap ada. Penjaga perdamaian Rusia juga terlibat dalam deskalasi. Sebelumnya, Rusia mengamuk ke Azerbaijan setelah negara itu meluncurkan operasi militer ke Nagorno-Karabakh, wilayah sengketa dengan Armenia. Pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan angkatan bersenjata Azerbaijan telah melanggar gencatan senjata dengan Armenia. Dikutip dari Moscow Times, mereka menegaskan saat ini tengah melakukan tindakan untuk menstabilkan situasi dengan perwakilan Armenia dan Azerbaijan. Azerbaijan melakukan operasi militer setelah 3 tentara tewas pada insiden di Baku oleh pihak yang dicurigai sebagai kelompok bersenjata Armenia ilegal. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengungkapkan adalah pasukan dari Karabakh yang menyerang dan membunuh tentara Azerbaijan di distrik Lashin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!